السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم البعجية شرق موسي بمبينان كومبنسين pada hari ini adani menghormat tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya terlebih dahulu bersyukur kepada Allah SWT dan terima kasih kepada semua yang hadir pada majlis konvensyen ini, dan mudah-mudahan majlis ini akan dapat memutuskan perkara-perkara yang boleh membantu kerajaan dan boleh membantu rakyat, boleh membantu agensi-agensi kerajaan, khasnya untuk menjadikan negeri ini sebagai negeri yang boleh kita nyatakan negeri dan negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, insyaAllah. Saudara-saudara sekalian, tajuk yang diberi kepada saya ini adalah suatu tajuk yang panjang sebenarnya. Orang sudah berempas pulas untuk menguasai negeri. Dan hasil daripada pergerakan yang kita lakukan itu diberi oleh Allah SWT kepada kita suatu ujian, suatu kemenangan, suatu kekalahan, suatu kemenangan, dan sekarang ini kita berada di tapuk kemenangan. Ujian ini, saudara-saudara sekalian, membawa kita mantap dalam perjuangan. Sepintas lalu yang kita ambil, kita sebenarnya sudah diberi kuasa oleh Allah SWT. Dalam pilihan raya tahun 59. Tetapi kuasa yang diberi oleh Allah SWT kepada kita diambil oleh Allah SWT kembali, dan kuasa yang ada pada kita itu terlepas dalam tahun 78. Saudara-saudara pengkaji sejarah mesti dapat suatu jawapan. Kuasa yang ada pada kita diambil balik oleh Allah SWT, dan Allah SWT memberi balik kuasa itu kepada kita, dan sekarang kita sedang menggunakan kuasa yang diberi balik oleh Allah SWT kepada kita dalam tahun 90. Saya waktu itu, saudara-saudara sekalian, memikirkan bagaimana kita mau menggerakkan jentera parti kita, bagaimana usaha yang kita mau laksanakan, bagaimana kita dapat mewujudkan suatu program yang tidak ada pada UMNO dan Barisan Nasional. Kalau program itu sama UMNO dengan Barisan Nasional, kita masih belum punya peluang. Kalau orangnya sama juga, kita masih belum punya peluang. Kalau dasar juga sama, kita masih belum mempunyai peluang. Tetapi alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, kita mempunyai pemimpin yang jauh beza dengan mereka. Dulunya dikenali sebagai Ustaz Haji Abdul Aziz Nikmat. Itu dikenali pada masa dulu. Dalam lojenah penerangan PAS negeri, kita memikirkan atas nama Haji Abdul Aziz bin Haji Nikmat belum cukup kekuatan. Belum cukup kekuatan kerana di depannya
masih ada orang yang bernama Datuk Haji Muhammad bin Yaakob. Kita memikirkan bagaimana untuk mengangkat orang ini ke suatu tingkatan yang lebih baik. Dalam lujenah penerangan PAS Negeri, kita mulai menyebut saudara-saudara sekalian bahawa Tuan Guru Haji Nik Amrul Aziz Nikmat akan menyampaikan ucapan pada malam ini. Kita keluarkan poster. Dan inilah orangnya, kalau kita menang, insyaAllah kita akan angkat menjadi menteri besar bagi Kelantan ini. Ini orangnya. Kita tabur, saudara-saudara sekalian, berpuluh tahun. Batang tubuh itulah, nama itulah, ustaz itulah kita garapkan sehingga masuk di telinga rakyat sebutan Tok Guru Haji Nik Amrul Aziz. Kita gempur seluruh negeri Kelantan dan kita dapat lihat bahawa program-program yang dihadiri oleh Tok Guru mendapat sambutan yang begitu baik. Saya bertanya Tok Guru, saudara-saudara sekalian, kalau kita menang di Kelantan pada pilihan yang akan datang ini, apa dia kita nak buat, Tok Guru? Itu saya tanya. Dia beri jawapan kepada saya, saudara-saudara sekalian, hak kita duduk mengajar selama ini, hak kita duduk mengajar selama ini itu artinya hak dia duduk mengajar di masjid selama ini, hak dia duduk sarah selama ini, hak dia kuliah di mana-mana selama ini, semuanya akan dikumpul. Dan inilah barangkali akan dicentum dalam suatu bungkusan dan ini akan menjadi model kepada kerajaan yang kelak akan tumbuh lepas pilihan raya yang akan datang ini. Namanya saudara-saudara sekalian mungkin pada waktu itu disebut boleh jadi kerajaan kita ni kerajaan yang membangun. Selepas itu kita bubuh membangun bersama Islam. Amat tanya lagi Tok Guru, waktu kita kalah ni kata dia, kita mengajar saja ke orang. Waktu kita benar, hak kita mengajar itu kita buat dengan kemenangan, dengan kuasa yang ada di negeri. Jadi sekarang ni saudara-saudara sekalian, apa dia kita buat di Kelantan ini, apa yang sudah kita maklumkan kepada rakyat sebelum daripada kita mendapat kuasa dalam pilihan raya. Hasil daripada itulah saudara-saudara sekalian, ibu bapa saudara-saudara sekalian, tok nenek saudara-saudara sekalian, waris-waris saudara-saudara sekalian, seluruh negeri Kelantan ini terasa pecah liu kepada PAS. Rasa-rasa PAS kali ini lebih baik daripada mula berkali. Rasa-rasa Tok Guru ni berjuruh pada Datuk Asri berkali. Rasa-rasa kali ini PAS tahan lama berkali. Rakyat berfikiran begitu dalam pilihan raya saudara-saudara sekalian. Di naik hari pada 21 Oktober 1990 telah melangkah satu sejarah yang mana PAS diisytiharkan menang dalam pilihan raya itu. Negeri Kelantan Darun Naim jatuh ke tangan PAS bagi kali yang kedua dalam sejarah pilihan raya tanah air tepat pada jam 1.05 pagi Ahad 21 Oktober 1990 apabila berjaya merampas 39 kerusi Dewan Negeri dan 13 kerusi Parlimen. Gelombang tsunami politik yang melanda Kelantan ketika itu menghapus terus Kerajaan Barisan Nasional tanpa meninggal sebarang kerusi pada mereka. Ini perlu diingat dalam kepala kita, saudara-saudara sekalian. Kuasa Allah SWT memberi kepada kita kemenangan bermula dari laluan-laluan
yang saya sebut secara ringkas tadi. Laluan itu rupanya. Kemenangan kita ke semua calon Barisan Nasional termasuk Menteri Besar Tan Sri Haji Muhammad Yaakob dan Timbalan Menteri Besar Dato' Ahmad Rostom Haji Ahmad Mahir kalah teruk di tangan Angkatan Perpaduan Umat gabungan antara parti PAS Semangat 46 Berjasa dan Hamil. Ini juga suatu nokta. Ingatlah kemenangan kita di Kelantan tahun 90 saudara-saudara sekalian, bukan hanya kekuatan yang ada pada parti kita, bukan hanya kekuatan yang ada pada 46, kekuatan bukan hanya ada pada Berjasa, kekuatan bukan hanya ada pada Hamil, tetapi kekuatan ini wujud kerana ada gabungan antara parti-parti politik yang ada pada masa itu. Yakinlah saudara-saudarakan bahawa kita berpecah dalam tahun 78, kita menyatu balik dalam tahun 90, kita diberi kemenangan oleh Allah SWT. Nuktah yang ada di sini, saudara-saudara sekalian, jagalah perpaduan. Nuktah yang ada di sini, jagalah perpaduan. Nuktah yang ada di sini, jagalah persefahaman di antara kita sama kita. Kalau mau, pentadbiran ini terus menerus mendapat keampunan keredaan daripada Allah SWT. InsyaAllah. Perpaduan, dasar perjuangan, InsyaAllah akan menjadi kekuatan kepada kita. Hasil daripada kemenangan itu, saudara-saudara sekalian, sepita selalu kita tengok gambaran exco yang pertama. Tok Guru sebagai Menteri Besar, Ustaz Abdul Halim Abdul Rahman sebagai Timbalan Menteri Besar, Tuan Haji Ghazali Ishak sebagai Timbalan Menteri Besar kedua, Datuk Haji Yunus Hasim bin Haji Wan Ahmad dari Berjasa, Datuk Haji Abdul Halim Muhammad telah meninggal dunia. Tuan Haji Yahya Osman juga telah meninggal dunia. Tuan Haji Idris Haji Ahmad, Tuan Haji Daud Jaafar sudah meninggal dunia. Cik Zianun Abdin Ali, Setiausaha Kerajaan Datuk Haji Hasan Yusuf, Penasihat Undang-Undang Encik Mat Raus Sarif, Pegawai Keuangan Tuan Haji Datuk Abdul Razak Saleh baru meninggal dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol mustaqim. Inilah barisan exco yang pertama, saudara-saudara sekalian. Saya ketika ini dilantik menjadi speaker bagi Dewan Negeri. Sini sekali lagi yang mau bercakap dengan Tok Guru, saudara-saudara sekalian. Tok Guru, lebih kurang itulah. Ambo ni dilantik menjadi speaker. Nak kerja gapo dia lah, pengalaman yang tak ada. Tok Guru kata ambo pun, sebagai Menteri Besar, ambo pun tak ada pengalaman. Jadi speaker pun tak ada pengalaman, Menteri Besar pun tak ada pengalaman. Yang ada, ya, saudara-saudara sekian, kemauan dan kekuatan kita berpandukan kepada asas dan dasar yang kita perjuangkan selama ini. Dasar Islam yang kita pegang, saudara-saudara sekian, mampu ke mana saja. Perjuangan Islam yang kita pegang mampu bergerak ke mana saja. Perjuangan dan dasar yang kita pegang bukan sahaja menjadi speaker Dewan Negeri, bukan sahaja menjadi Menteri Besar di negeri, tetapi terus sehingga sampai kepada Perdana Menteri pun boleh, insyaAllah. Itu kita punya keyakinan. Hasil daripada kekuatan itulah, saudara-saudara sekalian, Tok Guru terus mengangkat sumpah dan semua exco-nya
mengangkat sumpah dan kita laksanakan apa yang diamanahkan kepada kita untuk membentuk sebuah negeri dan untuk membentuk sebuah masyarakat, untuk membentuk satu pakatan yang boleh kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa inilah amalan kita bagi mendapat keampunan dan keredaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita terus surat-surat sekalian. Kita mulai mentadbir negeri. Satu lagi Tok Guru yang beritahu, tugas kita yang pertamanya, kata dia, tugas kita, tugas kerajaan lah, untuk menjamin supaya rakyat ini selamat di sini dan rakyat ini selamat di akhirat. Tok Guru tak kecek soal kaya miskin. Tok Guru tak kecek soal senang susah. Tapi Tok Guru keceknya, kita ke mana-mana pun, kata dia, nak wujudkan sebuah masyarakat dan negeri yang rakyatnya selamat di sini dan terus rakyat ini selamat di akhirat. Kalau berjaya dua perkara ni, kata dia, alhamdulillah. Dan kalau berjaya dua perkara ni, jadilah kerajaan kita ini kerajaan yang terbaik, insyaAllah. Tak berapa lama, saudara-saudara sekalian, mesyuarat bertemu dengan suatu peristiwa orang sebut depan kita, Pantai Cinta Berahi. Jadi orang sebut depan kita Pantai Cinta Berahi. Jadi tu gua kata, perkataan Pantai Cinta Berahi ni, kalau boleh, tak apa comel nama ni. Jadi manakala Tok Guru kata Pantai Cinta Berahi ni tak berapa comel namanya, kita pakai PCB juga. Tapi ditukar menjadi Pantai Cahaya Bulan. Itu cetusan daripada Tok Guru nak tukar daripada perkataan yang boleh menaikkan suatu kegairahan yang tidak betul, tidak baik, kepada suatu sebutan yang baik. PCB juga, tapi namanya Pantai Cahaya Bulan. Terus dibawa kepada kerajaan. Ucapan yang amat berhormat Menteri Besar, saudara-saudara sekalian, adalah sebahagian daripada ucapan negeri. Manakala ia menjadi sebahagian daripada ucapan negeri, berkuasalah negeri mengambil ucapan itu untuk menjadi sebahagian daripada peraturan dan undang-undang dalam negeri ini sendiri. Dan terus sampai sekarang, Pantai Cinta Berahi ditukar menjadi Pantai Cahaya Bulan dan sebutannya PCB sama dengan dulu. Nak royaknya, saudara-saudara sekalian, benda-benda yang kecil begitu terlintas di kepala Tok Guru di tengah-tengah nak bentuk rakyat menjadi rakyat yang beriman, nak bentuk rakyat supaya menjadi rakyat yang berguna di sini dan terus menjadi rakyat yang berguna di akhirat. Di tengah-tengah itu. Jadi kita, saudara-saudara sekalian, masuk ke kota Darun Naim. Ada wartawan mengikuti Tok Guru. Tanya, Tok Guru nak merintah Kelantan ini dengan gabaria. PT tak ada, kemajuan tak ada, pembangunan tak ada. Tok Guru jawab, dia nak merintah Kelantan ni dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ijma' para ulama, kias yang nyata dan terang. Itu asasnya. Jadi melangkah kaki masuk ke kota Darun Naim, membawa asas kitanya Al-Quran, hadis, ijma' para ulama, kias yang terang dan nyata. Artinya, kita tidak sesat dalam perjalanan. Kita ada pedoman. Ya. Sebab tu saudara-saudara tengok, saudara-saudara sekalian, dalam berpuluh tahun kita di Kelantan ini, ada gelombang kecil, ada gelombang besar, macam-macam gelombang mari ke Kelantan ini. Tetapi kita hadapi, saudara-saudara sekalian, dengan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hadapi dengan sembahyang hajat. Kita doa, kita hadapi dengan puasa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya semua sumbangan
yang kita doa, yang kita minta dari orang ramai, semua doa yang kita hadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesemuanya dilakukan oleh kita dengan ikhlas dan jujur, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi banyak kelebihan kepada kita sekarang dan juga pada masa akan datang ini, insya Allah. Kita tengok 2-3 perkara saudara-saudara sekalian yang besar-besar. Yang pertama, kita memikirkan, Tok Guru memikirkan, molek Tok Guru kata kita buat satu tabung di Kelantan ni, di samping kita beri derma ke orang, kita buat satu tabung, beri peluang untuk orang derma kepada kerajaan. Ayah, kamu kan suka ada orang, Tok Guru kita buat lagu ni. Pada sana sana, dia buat tabung beri ke orang. Kita buat tabung ambil piti orang. Biarlah Tok Guru kata orang suka-suka lah. Tapi kita kena buat tabung, namanya tabung Serami Mekah. Jadi kita buat tabung ni, dapat orang ramai beri duit kepada tabung ini, beri duit kepada tabung ini dengan pelbagai sumber masuk dalam tabung ini. Kita ada sumber halal dan kita ada sumber yang tidak halal masuk dalam tabung. Ada perkiraannya yang berasingan antara halal dengan haram tadi. Jadi artinya tabung untuk kena tabung apa nama ni, tabung Serami Mekah, saudara-saudara sekalian, suatu tabung yang dibentuk oleh kerajaan kita pada 11 hari bulan 2 tahun 91. Sebab tu Tok Guru, saudara-saudara sekalian, dia royak semua kita, kalau ada orang minta derma nak buat masjid, jangan beri semua bantuan tu. Jadi kita beri retek, orang beri retek. Jadi artinya sumbangan nak beri derma tu pun mesti bersama-sama. Jangan kerajaan saja, jangan rakyat saja. Yang rakyat-rakyat dengan kerajaan-kerajaan. Jadi artinya kita buat tabung Serami Mekah tu untuk menghidupkan sumbangan derma daripada kerajaan pun ada bagi, daripada orang ramai pun ada bagi. Dan hidup tabung Serami Mekah tu sampai sekarang, surat-surat sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, kita juga memikirkan bagaimana kau duduk gege di Kelantan, kau tak selesai lagi waktu tu masalah pergau. Ya? Masalah pergau jalan elektrik yang terbesar. Jadi duduk tengah berunding antara kerajaan dengan tenaga nasional. Waktu tu menteri dia kata, mari kita pergi berunding di Kuala Lumpur. Kerana semua failnya duduk di Kuala Lumpur. Tok Guru kata fail duduk Kuala Lumpur, betul lah tanah duduk di Kelantan. Itu ideanya tu. Menteri kata fail betul duduk di Kuala Lumpur. Tanah duduk di Kelantan. Manakala Tok Guru kata gitu, fail duduk Kuala Lumpur tu mari ke Kelantan. Kita buat semaya ajak di Kem Kijen, saudara-saudara sekalian. Tengah-tengah berdoa, tengah-tengah Tok Guru doa mengenai penyelesaian air tadi. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan dan kita percaya bahawa persoalan air insya-Allah akan dapat diselesaikan, dan perjanjian yang kita buat antara kerajaan dengan tenaga nasional untuk projek hidro pergau ditandatangani pada 4 Ogos 92. Bagi kita, manakala kita selesai buat perjanjian ini, selesailah masalah rakyat dari segi tenaga nasionalnya, selesailah masalah rakyat dari segi bekalan elektriknya dan sebagainya sampai sekarang. Ini dari segi pembangunan umumlah. Dua. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, kita juga memikirkan soal kanun jenayah syariah. Orang kata kita nak merintah negeri cara Islam. Belah mana orang undang-undang tak buat lagi ni? Belah mana Dewan Negeri tak buat lagi ni? Belah mana tak bahas lagi ni? Belah mana tak lulus lagi ni? Jadi alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, berhempah pula kita mengadakan draft rang undang-undang ini,
Dan rang undang-undang ini sudah pun diselesaikan dan sudah pun diluluskan dalam Dewan Undangan Negeri dalam tahun 93, dan undang-undang hudud itu sudah dirasmikan kelulusannya oleh kerajaan dan oleh Dewan Negeri, hanya menunggu masa pelaksanaan saja. Selesai. Tiga. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, sampai akhir-akhir ini, orang duduk kata Kelantan tak cukup air. Orang kata kerajaan Kelantan lemah. Air tak ada, air tak cukup, sehingga orang kata kalau mari di Kelantan ni, tak boleh mandi, tak ada air. Kerajaan negeri, saudara-saudara sekalian, cuba berhempas pulas untuk memberi bekalan air yang cukup kepada rakyat Kelantan, dan kita berusaha untuk mengadakan suatu rang undang-undang perbekalan air tahun 1995, dan ini boleh menghasilkan sebanyak 230 juta liter pada setiap hari. Jadi sekarang rakyat Kelantan dengan berhempas pulahnya kerajaan negeri, terima tuduhannya, pelbagai tuduhan yang beri kepada kita, tapi kita alhamdulillah berjaya menghasil bekalan kepada rakyat Kelantan sebanyak 230 juta liter pada setiap hari. Sebab tu kita tengok lele ni tak berapa tajam lah. Dia kata air tak cukupnya. Dah kebetulan pula lele ni hujan. Tak ada masalah lah kita. Nak rakyatnya Tuhan. Dia tolong kita segenap segi. Tengah-tengah dia nak kata air tak ada, Tuhan turun hujan. Tak ada apa masalah. Cumanya usaha yang dibuat oleh kita itu biarlah berpadanan, berpatutan untuk mendapat hasil daripada Allah SWT itu, insyaAllah. Terusnya, saudara-saudara sekalian, ada lagi kita berfikirkan bagaimana untuk membuat suatu tabung yang dinamakan tabung untuk kenali. Hasil daripada wang yang kita dapat daripada perjanjian jana kuasa elektrik tadi, kita berjaya menubuh satu tabung yang dinamakan tabung untuk kenali pada 1 Februari 1992, dan hasil tabung inilah dapat kita gunakan untuk kebaikan, untuk kebajikan rakyat dan pelajar-pelajar kita dalam negeri Kelantan ini dari dulu sampai sekarang ini dan juga sampai masa akan datang, insyaAllah. Akhirnya, saudara-saudara sekalian, tadi yang berhormat Datuk Nasaruddin menyebut, kita bukan hak ni saja, mikir juga belah mana nak bagi tanah kepada rakyat. Belah mana nak suruh rakyat ni ada tapak rumah. Belah mana nak suruh rakyat ni ada rumah. Jadi nak rakyatnya benda ni semuanya diambil perhatian oleh kerajaan. Dan kalau kita nak kira mudahnya, kerajaan PAH yang ada di Kelantan Lele ni, kerajaan memikirkan tanah, kerajaan memikirkan air, kerajaan memikirkan api, kerajaan memikirkan angin. Tanah, air, api, angin. Jadi kita nak terbit tanah, air, api, angin ni dengan dasar Islam yang kita pegang. Dan insyaAllah, saudara-saudara sekalian, setiap inci tanah dalam negeri Kelantan ini kita tadbirkan dengan agama. InsyaAllah, setiap titik air pun di Kelantan ini kita tadbirkan dengan agama, dan setiap kekuatan api kita tadbir dengan agama. Kesemuanya tanah, air, api, angin ini kita tadbirkan mengikut agama yang menjadi dasar yang kita perjuangkan selama ini, insyaAllah. Akhirnya, saudara-saudara sekalian, dalam mengambil semua pokas yang ada di depan kita ini, cuma saya nak gambarkan Tok Guru sebagai ketua kerajaan yang mula-mula, dan sekarang ini Tok Guru sudah berundur, dan pengganti Tok Gurunya MB baru sekarang ini, cuma hak kita nak rakyatnya kepada masyarakat Kelantan, bertambah betapa berjayanya program kita yang kita asaskan dalam tahun 90, betapa berjayanya kerajaan kita
betapa berjayanya komitmen rakyat kita dengan kaki tangan kerajaan kita dan kaki tangan kerajaan kita dengan kita, sehingga Tok Guru boleh berhenti dengan secara kehormat dan boleh bertukar dengan Menteri Besar yang baru juga dengan secara kehormat, boleh diterima baik oleh rakyat Kelantan berasaskan kepada kekuatan, berasaskan kepada perpaduan, berasaskan kepada segala kelengkapan yang kita bentuk, yang kita buat dalam negeri ini mulai dari tahun 1990 yang lalu. Cuma yang kita harapkan, saudara-saudara sekalian, mana-mana yang tak sempurna, kita minta tolong sempurnakan. Mana-mana hak kurang itu, tolong sempurnakan. Dan kita minta juga rakyat Kelantan dapat terus-menerus memberi kerjasama kepada kita sehingga kerajaan yang ada ini sama dengan kehendak dan keperluan kita, rakyat dalam negeri Kelantan ini. Kalau sekiranya kehendak rakyat, kehendak kerajaan, kehendak pentadbir ini sama dengan kehendak dasar yang diperjuangkan oleh kita, insyaAllah tidak ada sebab kita nak tewas dalam pilihan raya yang akan datang ini. Tidak ada sebab. Akhirnya, saudara-saudara sekalian, saya berharap konvensyen ini bukan sahaja memikirkan apa-apa yang saudara lihat, tetapi saudara-saudara juga dapat memikirkan bagaimana pandangan-pandangan, kemungkinan-kemungkinan, supaya pandangan dan kemungkinan itu dapat diambil oleh kerajaan untuk menjadi program kerajaan pada masa akan datang ini, bagi menguatkan lagi kerajaan yang ada ini untuk meneruskan wujudnya sebuah masyarakat yang berkebajikan. Yang disebut tadi, kalau ianya tidak sempurna, bagaimana masyarakat berkebajikan akan dapat kita lahirkan? Negeri baldatun tayyibatun warabun ghafur itu akan dapat kita wujudkan dengan baik, dengan syaratnya seluruh kekuatannya berjalan baik dan seluruh rakyatnya juga dapat kita adakan hubungan dengan baik, dan semua pelaksanaan dasar dan kerajaan akan dapat diterima baik oleh rakyat. Mudah-mudahan, saudara-saudara sekalian, semua program yang kita laksanakan itu akan menjadi nasi makan air minum rakyat, dan manakala ianya menjadi nasi makan air minum rakyat, dan itulah akan menjadi pegangan kepada rakyat, dan kerajaan rakyat akan berhempas pulas untuk menjayakan setiap program bagi menjamin kemenangan kita dalam mana-mana pertandingan, dalam mana-mana ujian, dalam mana-mana pakatan pada masa akan datang, insyaAllah. Sampai di situ, saudara-saudara sekalian, saya kira untuk saya pada pagi ini sekian, dan saya berharap program-program yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri dari tahun 90 sampai sekarang ini akan dapat membantu sedikit sebanyak rakyat, sama ada dunia rakyat, sama ada akhirat rakyat. Dan percayalah bahawa kerajaan yang ada ini, kerajaan yang berusaha siang dan malam untuk menjadi Kelantan sebagai sebuah negeri yang aman, damai dan berkebajikan, berpandukan kepada dasar Islam yang kita perjuangkan selama ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.